sana, dan ini dia, kita buka langsung keluar angin di sini. Saya kira CDM. Oke, halo saudara-saudara, berjumpa di channel Perkara Donyo. Hey, apa kabar kalian yang pasti luar biasa bukan? Dan ya, pada video kali ini di sini nanti saya akan membahas tentang event yang sedang berjalan saat ini. Main event FG Mobile, yaitu Winter Wildcard atau Wildcard Musim Dingin, yang di mana event ini sangat-sangat ramah free to play. Untuk event rival kemarin yang terbaik, sekarang ada event Winter Wildcard di mana kita dikasih kartu-kartu OVR tinggi bisa dijual setiap harinya. Setiap hari kita dikasih pack-pack ngeri cuy, 88 sampai 95 OVR secara random itu setiap hari. Ngeri sih ini cuy, ngeri ya. Di Instagram saya tuh banyak sekali yang nge-tag cuy, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Waduh, saya tuh merry cuy, merry. Dan tadi pagi saya juga dikejutkan dengan pack tersebut, pack gratisan OVR 88 sampai 95, dan ini saya kaget juga jadi kaget. Memang ini event the best ya, pasti banyak yang setuju sih, pasti banyak yang setuju kalau event wildcard ini, event winter wildcard ini event terbaik saat ini cuy, sementara ini ya. Semoga aja next akan ada event-event yang sangat mantap seperti winter wildcard ini, banyak gratisan pemain universal, pemain OVR tinggi di obral. Tetapi di obralnya itu kita ada effort juga cuy, enggak apa ya, nggak semena-mena dikasih OVR ini gitu deh. Jadi ada presentase kehokian, terus effort untuk mendapatkannya. Jadi itu cuy, jadi kartunya itu tetap ada harganya, tetap bisa dijual. Soalnya kalau bener-bener dikasih free, nyaw, itu kabeh dapat, semua dapat, dijual nggak bisa. Nah itu kalau ini kita dikasih pack gratisan dan ini hoki-hokian, jadi misal kita dapat, kita bisa jual atau bisa dipakai. Ini the best ya cuy, ini the best ya. Yaitu yang mana bang? Wah, sebelum kita menuju ke pembahasan packs yang mana sih bang yang setiap hari ada pemain OVR tingginya, nah nanti kita akan bahas cuy. Untuk teman-teman yang mau top up seperti biasa, langsung gaskan ke Kiano Store, dan ini dia untuk price listnya, mantep banget ya. Ini dia untuk price listnya, untuk kontaknya ada di bawahnya. Mumpung ini baru event baru, event Winter Wildcard, teman-teman yang belum ambil Star Pass langsung gaskan ambil Star Pass. Dan juga ini mumpung masih red 2 kali permata, juga langsung gaskan join grup WhatsAppnya untuk teman-teman yang belum join untuk joki permata di Kiano Store. Nanti link grupnya saya akan taruh di deskripsi video ini. Kalau yang udah gabung langsung order saja mumpung lagi red 2 kali permata. Oke, langsung kita lanjut ke pembahasan cuy. Kita lanjut ke pembahasan, tetapi sebelum kita membahas soal pack gratisan ini, pack yang sangat luar biasa ini, pasti teman-teman itu sudah banyak yang tahu cuy, sudah banyak yang tahu. Tadinya jalanin ini itu males, tadinya jalanin ini itu males, tetapi kalau sekarang nggak ngejalanin itu gelo cuy, nyesel ya kalau nggak ngejalanin saat ini itu gelo. Dan di sini saya akan coba gacha dulu cuy, saya akan coba gacha paket musim dingin 100 ini ya, seharga 12.500 FC point, FC point gem, sorry cuy, untuk FC pointnya 2.000. Di sini teman-teman bisa mendapatkan OVR 85 sampai 95 juga, ada banyak ini cuy. Oke, kita akan gasin gacha ini dulu, musim dingin 100, apakah dikasih dingin atau dikasih hangat cuy. Oke, let's go. Ini dia icon. Nice icon coy. Aduh, ngelag. Order. Jam. Aduh. Alah, remuk ya tuh. Saya kita lupain sih. Ah,
Astaga, nggak dapat apa-apa ya. Kita langsung menuju ke intinya, cuy. Mana sih packnya, bang? Di sini, cuy, teman-teman pasti sudah banyak yang tahu ya tentang pack 88 sampai 95 ini setiap harinya, cuy. Yaitu di bagian mode tantangan. Nah, mode tantangannya jangan sampai terlewatkan, cuy. Jangan sampai terlewatkan karena hadiahnya sekarang bisa teman-teman lihat ya. Ngeri banget. Wah, bener mulai. Hadiahnya sekarang mantap banget, cuy. Ada pemain versi campuran OVR 75 sampai 89, pemain versi campuran 85 sampai 92 2 biji, dan pemain 88 sampai 95 versi campuran 1 biji. Jadi versi campuran itu yang dimaksud ada icon, ada event rivals, ada event winter, ada event sebelum-sebelumnya. Random OVR 88 sampai 95, cuy. Ini OVR tinggi ya. Ini kita dikasih gratis setiap hari asalkan teman-teman jalankan mode tantangan. Yang tadinya mode tantangan itu pada males, sekarang kalau nggak jalanin sih nyesel, cuy. Ini packs mahal loh, cuy. Ini kalau misal digacha mahal loh ini loh. Ini bisa seharga 6.500 gem lebih balan, cuy. 88 soalnya, 88 sampai 95 itu harganya mahal, cuy. Kalau di FC mungkin 1.000-2.000 FC point. Ini pack mahal. Pack mahal tapi gratis, cuy. Kita tinggal jalanin mode tantangan aja. Dan gara-gara ada mode tantangan ini, banyak sekali yang nge-tag di Instagram saya, cuy. @perkorodonyo ini ya, @perkorodonyo itu pada pamer. Ada yang dapat Ronaldo, ada yang dapat Pele, ada yang dapat Messi bahkan, cuy. Astagfirullah. Ngeri, cuy. Ngeri. Dan saya tuh hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu itu saya nggak hoki, cuy. Saya nggak hoki ya. Hari Jumat nggak, cuy? Jumat, Sabtu itu saya nggak hoki. Dan hari Minggu ini, cuy. Hari Minggu ini saya dikasih juga kayak teman-teman ya. Saya dikasih juga dan saya akan perlihatkan ini dia, cuy. Ini real. Ini bukan video orang saya ngambil. Ini real video saya, cuy. Ini real video saya dan saya akan perlihatkan ya. Ini dia. Nggak keluar, cuy. Bentar. Nah, ini cuy. Selamat untuk pemenang dan ini dia, kita buka langsung keluar icon di sini. Saya kira sendiri CDM. Icon terbaru ini, cuy. Icon terbaru di event wildcard. Saya dapat seorang Frank Ricard, cuy. Itu ya. Ngeri banget ini ya. Bisa-bisanya loh, saya juga ada. Padahal soalnya saya juga cek hoki. Icon terbaru sekarang Frank Ricard. Walaupun sekarang itu yang dapat juga lumayan banyak dan yang jual juga banyak, tapi saya seneng banget, cuy. Dapat icon prem di pack gratisan loh. Pack gratisan ini, cuy. Jadi ingat, cuy, jangan sekali-kali melewatkan mode tantangan. Soalnya packs-nya sangat-sangat worth it, cuy. Packs-nya sangat-sangat worth it dan ini saya membuktikan sendiri. Saya dapat Frank Ricard OVR 95. Ini OVR tertinggi di event kali ini, cuy. OVR 95 Frank Ricard icon prem, cuy. Icon prem bukan icon best. Astaga, ngeri sih ini hokinya ya. Dan saya ini, cuy, ada sedikit tips ya. Entah ini nanti worth it atau enggak. Kalau saya sih worth it ya. Mungkin karena hobi juga sih, cuy. Kalau jalanin mode tantangan ini, saran saya itu jangan di auto. Jangan di auto, cuy. Jadi teman-teman mainin kayak anggap aja lawannya itu bukan AI gitu, cuy. Anggap aja lawannya itu musuh di head to head gitu, cuy. Jadi jangan di auto. Kayaknya itu ngedeteksi effort kita ya. Wah, ini orang ini effort banget dan saya akan kasih bang bagus. Kayaknya seperti itu, cuy. Karena saya itu kemarin-kemarin saya auto dan ampas semuanya dan ini kok hoki loh. Saya mainin serius gitu tadi, cuy. Seolah-olah main head to head tapi ya ini hasilnya, cuy. Tapi entah itu memang hoki atau memang itu salah satu triknya ya. Salah satu triknya. Bisa dapat kiper juga Diogo Costa, dapat Rican. Wah, mantap sih ini. Dan malah rencananya itu memang saya itu butuhnya CDM kan, cuy. CDM saya itu masih si
Desaili, posisi sekarang itu masih Desaili. Jadi ini kayaknya mau saya jual, terus saya beli yang ungu, terus saya ring up nanti juga rencananya. Oke, itu cuy, saya ambil dulu lah ya pack recardnya, jadi saya ambil dulu friend recardnya. Astaga, mungkin ini akan saya jual dulu cuy. Saya akan jual sekarang aja ya. Ini dia friend recard, mantap ya, masih cycle cuy. Masih anget bang, masih anget. Saya akan jual di ya udah segini aja lah sih, gak apa-apa ya. Saya jual Frank Ricard, terus saya mau beli yang warna ungu, terus saya coba ring up pakai Mascherano. Soalnya hari ini kan semua ngeklaim Mascherano 2 biji ya kan cuy. Soalnya ini saya mau ring up siapa sih, udah gak ada ya. Ini udah ring up merah semua, alhamdulillah cuy. Jadi mungkin saya akan coba ring up si Ricard ke merah. Ini cuy, saya laku ya, 66 juta gratisan ini cuy. Dan saya mau beli si Rich Card ya. Rich Card lagi. Ini cuy, saya akan beli yang ring up merah atau ring up ungu ya. Ring up ungu aja ya cuy, lebih murah ya. Kalau ring up merah sih, ya udah ungu aja cuy. Kita beli yang ungu aja, ring up ungu di sini. Harganya 13 juta tok cuy, murah ya. 13 juta, 113 coy. Oke, please welcome Frank Ricard ungu cuy. Lebih ngirit gini ya ketimbang kita plusin yang basic tadi cuy. Nah, please welcome Frank Ricard. Mantep ya. Akhirnya saya punya CDM terkuat cuy. CDM OVR terkuat ya. Saya mau coba rank up dulu cuy, saya coba rank up dulu lah ya. Saya akan pakai mode pancingan seperti biasa. Saya punya enggak cuy? Tapi ini enggak, aduh enggak punya coy. Enggak punya duda cuy. Waduh, ini bahaya sih kalau enggak punya duda coy. Kalau enggak punya duda sih masih run-nya bisa hangus ya. Bentar-bentar kita cek di event dulu cuy. Semoga aja ada duda. Aduh, udah saya klaim bang, bang. Udah saya klaim ya. Bentar-bentar di sini, siapa tahu dapat cuy. Ini. Oke. Siapa tahu dapat di sini duda cuy. Dapat ya? Dapat duda cuy, alhamdulillah. Oke cuy. Oke ya. Semoga aja cuy, semoga aja. Oke, di sini saya akan pancing dulu ya. Kita pancing pakai Desaili di sini cuy. Bentar. Belum saya klaim kok Mascheranonya ya. Mau main pancing-pancing aja cuy. Nih cuy, untuk teman-teman yang belum ngeklaim jangan lupa diklaim ya. Mascherano 2 biji cuy. Mantap. Oke, kita pancing dulu. Semoga aja deg-degan sih saya cuy. Ngasih ya. Gagal cuy. Gagal ya. Dan ini dia moment of truth-nya cuy. Gak tahu ini berapa kali pencet. Gagal ya. Gagal cuy. Kalau gagal ya udah. Dua Mascherano melayang cuy. Dua Mascherano menyelot melayang. Ini aja, ini bukti ya. Bukti kalau memang itu cuma hoki-hokian cuy. Itu cuma hoki-hokian. Jadi Dua Mascherano melayang cuy. Oke, ya, yang suka pada video kali ini silahkan klik tombol like, share dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan game keren selanjutnya cuy. Oke, salam perkara dunia, cus.